Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Eko Subroto, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini saya mewakili Bupati untuk membuka acara pelatihan guru utama revitalisasi bahasa ibu, bahasa Kutai ini maksud. Dan alhamdulillah sudah berhasil dibuka dan alhamdulillah juga pesertanya cukup banyak. Ya. Dan pesertanya tidak hanya dari Kutai Kartanegara tapi juga dari Kutai Barat juga ada. Karena bahasa Kutai itu kita tahu menyebar tidak hanya di Kutai Kartanegara tapi juga di Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, bahkan sampai ke PPU dan Pasir. Gitu. Nah, terkait dengan pelatihan hari ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Wak Bupati tadi yang kami sampaikan itu sangat mendukung dan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena sering Bapak Bupati sudah menyampaikan pentingnya pengembangan bahasa lokal, bahasa daerah. Bahkan kebijakan telah ditetapkan oleh Bapak Bupati untuk menjadikan bahasa daerah, bahasa Kutai itu menjadi muatan lokal di pendidikan anak-anak kita di Kutai Kartanegara. Nah, ini bagian dari langkah untuk menindaklanjuti kebijakan itu dengan melakukan literalisasi bahasa daerah dengan melakukan pelatihan. Dan tadi para pesertanya itu dari guru-guru, guru SD, SMP, kemudian juga ada dari komunitas. Sehingga pemerintah berharap itu akan berkembang lebih pesat dengan terobosan-terobosan baru, ya. Jadi tidak hanya mempelajari sekedar mempelajari, tetapi juga melakukan aktivitas dan terobosan-terobosan baru. Seperti misalnya dengan mengembangkan budaya-budaya dengan bahasa Kutai, bahasa lokal. Misalnya tadi dengan dongeng, dengan pantun bahasa lokal, dengan menulis sastra ya dengan bahasa lokal dan sebagainya. Itu yang dimaksud Pak Bupati dengan terobosan sehingga nanti bisa berkembang dengan cepat. Itu harapan dari pemerintah. Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.